Musim hujan aja lah, lebih seru sih, menantang. Bukannya kalau misalkan musim hujan malah ketutup awan gitu? Enggak sih, kalau kabutnya sudah hilang itu malah bagusan musim hujan, sanglesnya. Gitu. Makasih lah. Masnya namanya siapa? Saya Gus Jono. Masnya asal dari mana? Asal Malang, asli Malang. Oh, asli Malang. Iya. Sebelumnya udah pernah ke Bromo? Oh, udah sering sih. Wisata di Bromo ada apa aja? Di Bromo itu ada pertama Sunrise Point, terus yang ada di sini kita lagi di sini itu Widodaren, terus nanti ada kawah Bromo, terus satu lagi ada Pasir Lubisi. Jadi kesannya buat Bromo ini kayak gimana? Kalau menurut saya kesannya bagus sih, karena dari empat destinasi wisata tersebut, wisatawan lokal maupun luar negeri itu lebih banyak tertarik dari wisata tempat tersebut. Jadi worth it gak buat ke Bromo? Sangat-sangat worth it dengan misal kita nyewa jeep. Misal jeep itu rata-rata di sini sekitar 1 jutaan atau 1 juta setengah itu kita udah bisa dapat 4 tempat itu, tempat tujuan destinasi wisata. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama, Mas.